Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengatakan pihaknya akan menggagas pemiskinan terhadap mafia tanah di tanah air. Pihaknya akan mengupayakan agar para mafia tanah bisa dikenakan dengan delik pencucian uang. Ia juga mengatakan akan melakukan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Polri, hingga PPATK.